Halo rek, jumpa lagi bersama saya Sini Budi. Oke, kita jumpa lagi di game Conan Exiles. Yoi, kita bakal lanjutin lagi ya petualangan si Lek Tejo di game Conan. Dan seperti biasa kita bakal umumin nama hewan yang udah kita ciduk kemarin ya. Kemarin itu kita udah nyiduk si anakannya gajah ya. Nih udah gede ya, udah tak gedein, udah tak bikinin kandang untuk gedeinnya ya. Oke, kita bakal umumin dulu dari gajah yang udah kita naikin ini ya. Dan sayangnya ini nggak bisa di mount gitu ya. Jadi ini cuma jadi pet atau temen kita jalan-jalan gitu ya. Oke, ini namanya adalah si Inimeni. Ini pemberian nama dari Mario Gesang. Yoi, oke. Dan ini untuk nama-namanya selalu saya acak ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ini nih. Oke, yang ini itu namanya adalah si ini Jenderal Kuping Besar. Ini pemberian nama dari Rico Darci. Ya, dia kasih nama dua binatang ya, tapi tak ambil satu supaya teman-teman yang lainnya itu dapat bagian untuk kasih nama juga ya. Oke, dan ternyata ini tuh kecil ya. Lebih gede badak kita ini nih. Ini badak kita yang apa ini? Greater ya, greater ya, yang greater nih. Ini lebih gede ya daripada gajah ini nih. Mantap sekali ya ini si badak ini. Oh ya benar, HP-nya ini 8200 ya. Yang ini itu cuma 3600 ya si gajah ini. Tapi kemarin tuh yang pas kita diserang sama gajah tuh skillnya mantap banget ya. Di skill area semuanya terbang ya. Terus musuhnya itu bisa dikenok-kenokin ya pakai belalainya. Oke, dan ini si apa namanya kerajaannya si Kaisar Tejo ini udah tak bangun ya. Ini udah tak tambahin kayak ini nih tempat makan ya. Ini tempat makannya para troll atau pasukan kita ya. Ini makannya di sini, nanti diisi makanan dia bakal berkurang gitu ya. Kayak kalau di ARK kayak feeding truck gitu ya. Nah, tapi kalau untuk si hewan itu sendiri ya ini nih. Bentuknya kayak gini nih kalau si hewan. Nah, ini tadi tak tambahin lampu ya si Brazier ya namanya. Brazier nih. Nah, ini tak taruh di dalamnya supaya kelihatan nyala-nyala ya ini. Dan nambahin penerangan juga ya kalau pas malam hari. Kemudian di sini ada tempatnya orang jualan ya ini. Nah, ini kayak NPC gitu untuk crafting-crafting juga ya. Nah, ini nih. Ya ini bahannya itu dapatnya dari kayak ngekill-ngekill bos gitu ya nih. Ini kayak yang kemarin nih kita punya nih kalau nggak salah nih si Rasmages ini nih. Ini yang kita dapat dari apa namanya ngekill si ini ya, si siapa sih itu namanya? Witch Queen, si Witch Queen ya. Yang ini ya Max ya kayaknya ya. Ini kalau ini buat kunci masuk ke maze-nya ya kayaknya. Oke, ini namanya Max coba. Nah, ini nih. Max of the Witch Queen nih. Tapi ini kita taruh sini aja lah kalau gitu ya ini ya. Kita taruh sini kali aja nanti kita bakal nemu bahan-bahan yang lainnya ya. Seumpama kita butuhnya dua ya, kita harus balik lagi ke tempat bosnya ya. Wow, ini ada kayak sepatu ini ya, sepatu bajak laut ya. Kemudian ini ada Heart of the Sand juga ya. Ini kita udah punya tapi ada di tempat yang lama ya, belum tak pindah-pindahin untuk material-materialnya ya. Mungkin nanti bakal tak pindah-pindahin gitu ya. Dan ini adalah ruangan utamanya si Kaisar Tejo ya. Ini adalah singgasananya si Kaisar Tejo ya. Ini ceritanya di sampingnya itu adalah para pengawalnya ya, tapi sayangnya ini tuh patung ya. Jadi ini tuh patung ya yang di samping gini. Oke, kemudian di sini ada meja yang gede ini untuk para perdana menteri gitu ya, kayak jenderal-jenderalnya nanti bakal duduk di sini, tapi aku nggak tahu apakah jenderal-jenderalnya bisa disuruh duduk di sini ya. Dan ini lumayan gelap ya, ini udah malam, kita bawa torch kalau gitu ya. Kita bawa obor dulu. Oke, kita lanjut ke tempat ini nih, di sampingnya ya. Di sampingnya tadi udah tak bangun tempat penyiksaan ya ini ya. Ini kalau kita bawa apa namanya suku yang mau kita jadikan pasukan ya, nanti kita bawa ke sini ya, kita seret ke sini. Kemudian kita cuci otak ya. Semacam itulah ya, kita apa namanya kita siksa supaya nurut sama kita ya. Oke, ke selanjutnya kita ke yang atas ya. Kok aku muter-muter ya. Tangganya sebelah sini ya. Oke, ini tempatnya tidurnya si Lek Tejo ya. Kaisar Tejo itu tidurnya di sini nih. Dan ini masih belum tak isi-isi ya yang di ini lantai berapa ini? 2 ya. Lantai 2-nya belum tak isi. Kemudian kita lanjut ke lantai 3. Nah, ini dia.
Nih lantai 3 tak jadikan untuk tempat-tempat crafting gitu ya, tempat kerja lah ya. Oke, di sini ada kulkas ya, ini kulkas. Kemudian ini untuk masak nih, yang ini. Kemudian ini untuk bikin-bikin apa ya, penggorengan gitu mungkin ya ini ya, tuh kayak bikin gini-ginian lah. Kemudian ini ada box penyimpanan juga. Jadi pokoknya alat-alatnya ada di sini lah ya, tapi ini masih belum ada isinya ya ini tuh. Karena bahan-bahan materialku itu ada di rumah yang sebelumnya ya. Jadi cuma bawa yang ada di tas aja ya, kayak kulit-kulit tuh yang ada. Kemudian iron-iron beberapa doang ya. Oke, kita bakal ini ya, kita bakal coba cari pasukan dulu ya, karena kerajaan masa nggak ada ini pasukannya ya. Oke, ini kita bawa dulu ya si ini, si leader ini, atau pecut ya, atau tali ya, ini untuk nali si calon pasukan kita ya. Kemudian, oh ya ini nih, ini ada yang baru nih, ini buat bikin minuman ya ternyata ya ini ya. Jadi ini kalau kita masukin berry gitu ya, berry, berrynya habis ya ternyata ya berrynya. Nah, nanti bakal jadi minuman kayak yang di slot 1 ini nih. Ini nih si Highland Berry Pump. Jadi di jus gitu ya si berrynya. Oh ya, kita masak dulu coy. Wah, makananku sisa berapa ini? Sisa 46 ya. Bentar, kita 66 ya yang udah masak. Bentar, kita masukin dulu flash. Oh ini nih, kita masak yang ini nih. Ini masakan enak nih kayaknya nih. Kita butuh telur. Oke lah, kita masak yang biasa aja kalau gitu ya. Kita masukin kayu ya. Oke, kita masak. Masak enggak ini? Enggak ya ternyata ya. Yang ini kayaknya harus bikin ini ya, apa namanya, harus ada resepnya gitu ya. Kalau gitu kita masak di tempat biasa ya. Kita bikin dulu nih campfire yang ini nih, yang bagus ya. Kita crafting. Oke, udah, terus kita pasang di sini gitu ya, di tengah-tengahnya lah ya. Ini kayak api unggunnya gitu ya. Terus kita masukin flash. Nah ini dia, kita masukin branch aja lah. Oke, kita masak. Kita tungguin bentar ya, sambil kita naruh dulu lah. Ini berat banget tasnya sih ini. Oh, ini ada hardened brick. Ini juga kita taruh. Kemudian kayu kita bawa inilah, kita taruh sini dulu lah. Ini benderanya ya, belum kita pakai juga untuk hias-hiasan ini ya. Ini masih kurang dekoratif ya di rumah ini. Bukan rumah deh, kerajaan. Nah ini kita bisa bikin kayak hiasan kepala gitu ya ini ya. Tapi kita harus dapat kepala. Oh ya, kepalanya kita taruh sini aja lah ya. Nih aku punya kepalanya banteng ya, banteng lagi, badak ya. Ini kepala badak. Ini ada sobil juga. Ini apa nih, black rhino. Coba black rhino. Ini butuh sepet wood. Tadi aku punya kayaknya sepet wood. Nah ini dia, kita ambil satu. Aduh, gak ambil semua ya. 76 aja lah. Oke, kebalik coy. Ini taruh sini, ini kita ambil. Kemudian ini kita taruh sini aja lah ya, buat stok untuk bikin-bikin black rhino. Nah ini kita bikin, kita langsung aja crafting ya. Kemudian kita masukin slot untuk kita pasang ya. Ini udah matang belum? Oke, udah matang ya masakan kita. Ini kita stop dulu nih, supaya nggak ngabisin kayu ya. Oke, kita langsung aja turun ya. Mungkin ini kita tambahin pilar gitu ya. Tapi jangan dah ya, biarin gini aja lah ya. Pilarnya biar di lantai satu aja. Oke, kita pasang di sebelah sini ya, hiasan kepalanya nih. Aduh, kok silang pak. Kurang naik. Oh, sungutnya ini ya, nabrak lantai atas ya. Bentar, kita cari posisi yang pas. Segini ya. Oke, kita langsung aja pasang ya. Mantep, keren sekali ya kepalanya ya. Oke lah, ini tuh biarin itu aja. Mungkin nanti kita cari-cari yang lainnya ya. Oke, ini udah siang ya. Ini kok malah bawa obor ya. Oke, kita langsung aja. Aduh, aku kelaparan. Bentar ya, nggak jadi langsung ya. Serodet. Nah, ini kita masukin slot ini. Kita makan dulu coy. Oh ya, senjataku belum tak pasang coy.
Kita bawa shield. Kita bawa shield. Nah, terus kita pakai apa lagi nih naknya nih? Love tap ini coba sini, belum nyoba untuk timing ya, kayaknya buat timing gitu ya, timing orang ya. Oke, kita bawain aja lah. Kita bawa tameng sama Truncheon ya nanti ya. Ini si Johnny. Si Johnny ini kita diemin di sini ya. Nah, ini namanya ini udah kita ganti tapi balik lagi ya kalau kita relog ya. Oke, ini kita ganti Johnny. Jadi nggak bisa dikasih nama ya orangnya ya. Ini kalau pasukan kita banyak terus kalian kasih nama, kalau tiap login kita harus gonta-ganti nama ya. Tadi biarin aja lah yang kita kasih nama teman yang kita ajak jalan-jalan aja lah ya. Si Johnny ya, teman kita itu tuh. Oke, kita bakal bawa si Johnny karena kita bakal coba timing ya. Kalau bawa Johnny nanti yang ada malah ditampol-tampolin ya sama si Johnny-nya ya. Oke, di sini nih ada apa namanya camp ya di dekatnya kerajaannya Silik Tejo ini. Jadi kita bentar. Ini settingannya kita setting dulu ya. Nah, biar muncul namanya supaya kita tahu dia itu tier berapa ya. Kayak tier archer tier 2, tier 1 atau tier 4 gitu ya. Yang namanya kuning tuh yang bagus ya, dia tier 4. Oke, ini apa ini? Oh, ini tier 2. Kalau tier 2 kita bunuh aja lah ya. Kita sunduk dia ya. Tuh, kuat banget ya dia ya. Gila ya, ketok kepalaku hancur nih sama dia ini. Mamam. Oh, dia punya minuman, coy. Dia punya ini juga. Apa namanya ini nih? Warpen ya. Kita ambil aja lah warpen. Kemudian Rhino Head. Oke, kita ambil. Ini ada minuman, coy. Kita ambil aja lah ya. Kali aja nanti kita aus ya, kita aus, kita minum ya. Oke, ada iron juga ya. Mantap ya. Ini ada yang push up, coy. Itu siapa itu push up? Tuh. Dia push up di api unggun ya, nggak kepanasan apa ya? Oke, kita deketin dia ya. Jangan-jangan ini kepala suku. Iya nih. Ini tier 4 ya, dia armorer. Jadi ini tukang bikin apa namanya armor gitu ya nanti. Oke, ini kita timing dia ya. Coba kita tes pakai love tap ya. Love tap ini ngurangin timingan enggak? Ngurangin ya. Tuh ngurang ya barnya untuk bisa apa namanya semaput ya, pingsan ya, supaya dia pingsan kita tampol-tampol pakai ini nih. Coba kita bandingkan ya cepet enggaknya sama si ini nih yang steel nih, kayaknya cepet yang ini dah. Ya wes kita pakai yang ini aja lah daripada pakai si love tap ya. Enggak kena. waduh kena. Tameng dia senjatanya gak ada ya, jadi kalau tak tameng tetep aja nih bisa tembus ya. Tuh pecah ya, tuh ada gambar tameng pecah ya, jadi semacam kenok gitu ya aku ya kalau nameng. Oke, dia udah semaput ya, udah pingsan nih, jadi kita langsung aja seret dia ya, kita seret ke rumah nih, kita jadikan dia budak kita ya ini ya. Si mbak-mbak nih, mbak-mbak armorer tapi dia ya bukan yang dancer ya. Kalau yang dancer tuh bisa ini ya, dia bisa joget-joget dan nambahin healing kita juga ya itu ya. Kan kita udah learn skillnya. Wih ya, sampai lupa ya atributku nih. Udah pada max ya, banyak banget ya. Ini masih ada poin 168, akurasinya kita naikkan ya supaya kita makin jago ya kalau pakai panah ya. Dan ini masih ada sisa dong 49 ya. Ini levelku udah 138 ya. Mantep banget ya. Ini cepat naik levelnya gara-gara crafting bangun rumah ini nih. Cepat banget dia dapat XP-nya ya. Oke, ini kita seret dulu si mbak-mbaknya ya. Ayo sini, Mbak. Sini, Mbak. Kita seret dia ya. Ini udah bikin makanan belum ya? Belum kayaknya aku ya. Sini. Nah, dia udah masuk sini ya. Kita kumpulin aja dulu lah ya. Kita kumpulin dulu ya, karena aku kayaknya belum masak, coy. Coba aku punya bagian tubuhnya manusia gitu nggak? Nggak punya ya ternyata ya. Ya wis lah, kita lanjut lagi ya. Kita cari-cari lagi. Kita masih belum dapet yang tipe-tipe panah gitu ya. Karena rencanaku si panah-panah nanti bakal tak taruh di sini ya, di benteng-benteng kita, kemudian di tower-tower. Karena nanti kita bisa di raid ya ini nanti. Jadi kita nanti itu bisa di raid sama si pasukan tengkorak ya. Tapi masih belum saatnya ya. Nanti kalian bakal lihat sendiri gimana kita di raid sama si pasukan tengkorak.
dan pertahananan dan pertahananku belum ini ya, belum maksimal ya, belum tak kasih duri-duri, belum tak kasih kayak turbuset gitu-gituan lah ya. Nanti kita bakal hias-hias lagi lah ya si kerajaan kita. Kayaknya ada mbak-mbak lagi ya, mbak-mbaknya ngapain itu sendekap gitu ya. Aduh, gak kelihatan ya dia ya, tier berapa gitu. Oh, dia udah archer ya. Iya, yeah, tier 3 ya sayangnya ya. Oke, nggak ada yang tier 4 ya. Kita cari yang tier 4 gitu ya supaya makin kuat. Di sini ada kampungnya lagi ya di situ ya. Kayaknya lebih gede ya itu ya. Ini ada yang factor. Ini tier 4 ya ini, factor ya. Oke, ini kita jadikan pasukan ini ya. Pasukan baku hantam ya si factornya. Oke, kita pukul-pukul dulu dia ya. Nggak kena. Nggak kena apa? Anda nabuk angin. Aduh. Dia ini ya nggak habis-habis gitu ya staminanya ya. Aduh, aku kena cripple ya. Jadi ngeslow dia ya. Ditendang dong sama dia. Nggak kena. Aduh. Anda nabuin tamengku ya. Ya habis ini, habis mental langsung bisa nabok dong. Nah, kita tameng dulu baru kita tampol ya. Aduh sakit, Pak. Aduh sakit ya. Dia nggak habis-habis coy staminanya, gila. Kita pantung-pentung dulu ya. Ini kalau nggak tak jadikan pasukan udah tak bunuh kamu anak muda. Nah akhirnya ya dia udah tidur ya. Oke, kita taliin, kita bawa dulu dia ke markas kita ya. Dipanah-panahin dong. Woi numpang lewat, woi jangan dipanah-panahin dong. Dia ngejar kita dong. Kita tarik aja ke kerajaan kita ya supaya ditampol-tampolin sama pasukan kita ya. Ya, dan ini ya, dan untuk tempat gedeinnya itu tak taruh di samping sono karena kalau ditaruh di dalam sini nggak cukup ya, karena gede banget tuh untuk ininya, dan itu belum tak bangun lebih lanjut ya untuk ininya tempatnya. Kecantol. Ternyata bisa lewat ya dia ya. Oke, kita bawa dulu. Oke, kita cari lagi lah ya, ini baru dapat si armorer sama si ini factor ya kita ya. Oke, kita bawa udah. Kemudian kita lanjut jalan-jalan lagi ke tempat desa yang lebih gede tadi ya. Kayaknya di sana lebih banyak gitu ya pasukannya ya. Ini healing dulu coy. Bendekku mana ini bendek? Nah, ini dia. Kita healing dulu. Karena kalau dikeroyok juga sakit ya kita ya. Dan aku keausan juga, minum dulu. Nah, udah penuh ya. Kita lanjut lagi. Kita tangkep-tangkepin nih. Itu dijagain dong sama si suku yang tadi tuh, yang dua itu tuh. Oke, kita ke Woi, ngamuk dong dia. Aku cuma lewat loh, cuma numpang lewat, dia udah ngamuk-ngamuk dong. Ini gede banget nih kerajaannya ini nih, Black Hand kayaknya ya. Dan dia bangunnya di atas tebing ya. Tuh ada kayak semacam kurungan juga ya, kurungan gantung gitu ya. Tuh. Tebel galeon dong. Ya ini markasnya dia ya ini ya. Oke. Kita ke sono nih. Ke yang bawahnya dulu ya. Kita ratakan dulu yang bawahnya ini nih. Baru nanti kita ke yang sono ya. Ini tempatnya lumayan susah juga ya aksesnya ya. Harus ngelewatin jembatan batu juga ya. Dan ini banyak banget nih. Oke, kita siapin dulu nih tameng kita nih. Kemudian si Truncheon kita. Dan ini udah disambut dong sama mereka. Ini kita bunuh aja ya ini, karena mereka tier 3. Kita sunduk. Ini yang mental-mental dia pakai tameng ya.
Eh, nggak kena. Ada area lagi ya, Voyager Vigil. Oke, dia bakal mati bentar lagi. Oh, no. Rata kalian ya. Oke, ini ada ini ya, iron ya. Iron bar mayan ya. Terus ini ada bark. Oh, ini Rhino Head. Kita ambil. Dah. Oh iya, kita cari dagingnya dulu, coy. Knife-ku mana nih? Nah, ini dia. Ini kita masukin slot. Slot 4. Oke, dah. Kita kulitin. Dapat daging manusia kita ya. Ini nanti kita kasih makan ke calon pasukan kita ya. Oke, ini kita bunuh dulu nih. Ini tier berapa? Tier 3. Yang satunya tier 1 sama tier 3. Oke. Kita siapin senjata kita dulu. Oh, kita bacok-bacok dulu nih. Ada yang datang lagi. Dipalu, hampir saja. Pusing ya aku langsungan ya, diketok kepalaku. Waduh, diterbangin dong. Bisa gitu ya. Waduh, keren juga ya pakai palu ya. Nanti aku tak bikin palu lah. Peace. Tuh sakit juga ya dikeroyok orang tiga ya. Iya, kita guling-guling, kita sunduk gini aja lah ya. Ini kita lock aja lah. Oh, dikit lagi dia mati nih. Aduh, ditendang sama dia. Dah, mati kalian. Ini ada palunya dia ya. Oh, ini kita ambil, coy. Water orb, Rhino Head. Satunya ada iron ya, sama panah. Oh iya, aku punya panah ya. Oh. Nah, ini ada panahku nih. Kita coba panah-panah aja lah ya. Taruh di slot ini dulu lah. Oke, ini kita kulitin dulu untuk stok daging. Lu rame banget gila di sini. Yang ini smelter, yang ini factor. Oke, ada yang smelter ya. Jadi kita bunuh dia dulu nih, yang ganggu-gangguin kita ya. Kita ke atas sini gitu. Oke, kita panah-panahin dia dari atas sini. Dia diem dong. Dia diem dong. Kita panah kalau gitu ya. Dia nggak bisa nyerang kita ya. Ya, oke, kita panah dari sini nih kalau gitu ya. Oke, kita charge sampai 3 kali gitu biar sakit ya. Kepalamu kena. Panah lagi. Ini botaknya kita panah lah ya. Aduh, gak kena kecantol ya pelurunya. Oke, ini kita panah. Oke, ayo sini kau. Aduh, kecantol coy. Tuh, pelurunya nancep-nancep di kepalanya dia ya. Ini botak kembar nih orang nih. Si botak ini kembar ya. Aduh, peluruku habis ya. Hero. Oke, ini masih ada nih. Oke, kita panah lagi nih. Eh, sini woi. Kok dia malah mau kabur, coy? Wuh, ini pelurunya sakit yang ini, coy. Mantap nih. Razor Arrow ya. Oke, kita ambil lompat. Oh, nggak bisa ya sambil lompat ya. Oh, kita ke atas sini nih. Kita panah lagi. Tuh, sakit banget ini pelurunya. Mamam. Oke, mana lagi ya? Udah ya, nggak ada ya. Ada suaranya mbak-mbak nih. Mana mbak? Oh, ini ada koin coy, koin silver. Oke, kita ambil. Hai mbak. Cerut. Nggak kena. Ada suaranya mbak-mbaknya unyu ya suaranya ya. Eh, sini wey. Jangan jalan-jalan ngapa? Hey. Ini yang smelter nih. Nice. Kemudian yang smelter kita tampol pakai ini nih. Gak ada yang buat timing ya. Kalau kita pentung terus dia nggak bisa nyerang ya. Kayak kenok gitu ya. Ayo setengah lagi coy.
Pantung, aduh, hampir aja kena kapak kepala aku ya. Aduh, kena aku. Sini kau. Poki mate. Nice, dia udah ini ya. Kemudian kita langsung aja bawa dia ke rumah ya. Ya ini bisa di enggak di interact gitu, enggak bisa ya. Kali aja kita bisa learn sesuatu gitu ya. Oke, kita bawa ke rumah dulu ya ini ya. Si mbak-mbaknya ini nih. Belum nemu yang dancer kita ya. Oke, kita udah sampai di rumah ya. Kita langsung aja bawa dia ke tempat penyiksaan ya. Kita seret-seret nih, kasihan ya orang diseret-seret gini nih. Oke, kita bawa ke sini. Oke, udah ya. Kita masak dulu coy. Kita masak dulu. Kita masak dagingnya manusia tadi tuh. Mana ya? Tadi dapat flash kan? Nah, ini dia human flash. Oke, kita masak. Oke, udah matang semua ya daging manusianya. Langsung aja kita ambil ya biar jadi kanibal semua ya. Kita langsung aja taruh ke ini ya. Ke trollnya nih. Oke, kita taruh dulu ya dagingnya supaya crafting si ini si pasukan kita ya. Oke, ini kita masukin sini nih. Ini nih, kita masukin. Mana weh? Udah masuk gitu? Belum kayaknya ya. Loh, kemana coy? Masa tak buang? Oh, tak buang coy malan. Ini kita masukin ya. Nah, kita langsung craft ya. Oke, kita tunggu dulu nih. Sambil nunggu kita cari lagi ya, karena lumayan lama ya untuk itunya. Oke, kita langsung aja lah ya ke tempat yang paling gedenya ya, desa paling gedenya ya, kerajaannya ya kayaknya ya. Oke, yang ono gede banget tuh kayaknya ya. Kayaknya di sono juga bakal rame ya. Oke, kita langsung aja ke sono lah ya. Oke, kita bakal langsung nyebrang ya ke sono ya. Ini ada jembatannya juga nih, jembatan kayu ini. Ini takutnya nih jembatannya bisa runtuh enggak ya ini ya. Ini kalau bisa runtuh bahaya juga ya. Waduh, udah ditungguin. Ada yang archer coy. Oh pak, kita keliling-keliling aja lah ya. Ini armorer, ini archer, tapi tier 3 ya. Ini ada rumahnya juga. Gede banget ini, gila. Woi, ini archer. Yang ini, ini nih, ini tanner ya. Aku kayaknya tadi udah punya ya tanner ya. Aduh, disuntuk aku. Pak, numpang lewat pak. Aku cuma cari orang nih di sini nih, cari pasukan aku tuh. Aku nggak mau perang. Ini apa nih? Vector. Aduh. Yang ini Vector. Wah, ini ada yang archer Bosnia. Oke, kita naik ke sini. Hey. Panah dong aku. Kamu ngajak panah-panahan. Waduh, yang itu jangan coy. Yang itu jangan coy. Kita tampol aja lah. Kita try hard ya untuk nangkep dia ya. Aduh, ditampol. Aduh, dulu. Ini nggak bisa kita tarik gitu. Waduh, 4 orang. Wah, dikeroyok 4 orang. Curang kalian ini, hey. Aduh. Sini kau. Aduh, rame banget lagi, gila ya. Aduh, banyak senjata melee yang ini yang kampret-kampret ya. Nyunduk-nyunduk nih. Aduh, ini susah banget mau nampol dia ya. Karena yang lainnya aku nih. Oh, gak bisa gerak. Kita bersihin dulu lah ya. Kita bersihin dulu nih orang-orang ini nih. Kita panah dulu nih. Oke, kita first person gitu. Gak bisa first person coy kalau pakai panah. Ayo, ini kita matikan dulu. Ini si botak nih kampret ya. Kepalamu nih. Nancap semua ya pelurunya. Mati. Oke, nice. Oke, mana lagi nih? Ini mbak-mbak nih. Mbak-mbak potongan mohawk ya. Mbak-mbak skinhead nih. Kita panah dulu nih.
Oke, dia jalan-jalan dong, malah dengan santainya dia malah jalan-jalan ya. Oke, ini nih sisa satu ya. Dua, masih ada dua. Aduh, nggak kena lagi. Oke, kita panah pas di jidatnya ya, jidatnya tuh. Panah lagi. Aduh, HP ku sisa seperempat ya. Dia mau kabur. Mau kemana kau? Ini yang kampret nih, yang nyunduk-nyunduk kita ya. Aduh, ini yang panah kampret juga ya. Gak kena dong, kecantol apaan coba peluruku. Dia bisa nyunduk aku dong dari bawah. Kampret juga dia ya. Ini harus kita bunuh dulu nih dia nih. Dikit lagi nih. Nah, mati dia. Aduh, ini orang. Ntar kita isi darah dulu. Kita regen ya. Kita regen lagi nih, satu kali lagi. Untungnya nggak cancel ya, kalau pas regen terus dipanah-panahin gitu ya. Oke, sekali lagi lah, biar penuh ya. Oke, udah. Ayo sini kau, tak jadikan pasukan sini. Ini gelap coy, sini-sini ya, ke tempat yang agak terang. Aduh, ini ada yang vector, ngapain sih ganggu-ganggu ini. Aduh, aduh, aduh. Gak bisa ditameng dong. Oh, sakit wey. Sakit. Ditendang aku. Kurang ajar dia ya. Oke, dia udah tidur ya. Dia peganti pedang ya kalau deket ya. Oke, setengah lagi kita tampol-tampolin nih si apa nih, Galter of Bosnia ya dia ya namanya. Oke, dikit lagi. Dia nggak bisa nyerang dong, karena dia tipe panah gitu mungkin ya. Dia bukan spesialis jarak dekat gitu ya. Oke, mana? Ah, ini dia. Oke, kita seret dia ya, kita bawa pulang ya. Hei, kecantol eh. Ini jalannya kemana ini? Naik ya, naik ya. Ini apa ini? Harlot Journal. Oke, ini ternyata ininya si siapa tadi, Harlot ya. Ini nih. Diary, buku diarinya. Dan di sini ada cave ya. Mungkin nanti aja lah kita ke cave ya. Kita bawa dulu nih pasukan ini nih. Nih, kita seret dulu pulang ke rumah ya. Mana jalan keluarnya, woi? Ini nih. Ini jalan keluarnya di sini ya. Waduh, rame banget gila. Woi, rame woi. Mana? Ini masih ke bawah ya. Oke, kita kabur aja lah ya. Kita culik ya orangnya ya. Kita culik, kita bawa ke rumah dulu nih. Lewat-lewatin dulu nih, pasukannya banyak banget gila ini. Ada yang gitu ya. Bener-bener ini suku pedalaman nih. Oke, kita udah aman ya kalau udah nyampe sini nih. Dia masih ngejar dong. Dia masih ngejar dong sampai sini yo. Oke, kita lari aja lah ya. Oke, kita udah sampai, kita langsung aja taruh dia di tempat penyiksaan ya. Oke, dan ini masih belum kelar ya, masih lama ya, jadi kita tunggu aja lah ya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian ya petualangan si Kaisar Tejo hari ini. Dan hari ini kita udah nangkep-nangkepin pasukan yang lumayan banyak ya. Kita dapat 4, mungkin nanti bakal di off record, bakal tak coba cari lagi ya, supaya makin rame ya kerajaan kita. Oke teman-teman, apabila kalian suka dengan video ini, langsung aja dipencet tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian semua. Dan apabila teman-teman belum subscribe, langsung aja dipencet tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga loncengnya. Oke teman-teman, sekian petualangan si Letejo hari ini. Selamat jumpa di next video. See you.